Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga teman-teman sekalian di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita dan menerima seluruh amal-amal kita yang pernah kita kerjakan dari amal saleh, yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Juga Allah Subhanahu wa taala menggantikan seluruh dosa kita menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan negara kita negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan siapapun yang inginkan keburukan bagi Islam, bagi Indonesia, bagi kaum muslimin, semoga Allah mengembalikan tipu daya mereka pada diri mereka sendiri, serta semoga Allah menolong seluruh kita yang tertindas dimanapun mereka berada, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun di muka bumi ini. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semua disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Saudaraku seiman, kita akan membahas atau melanjutkan bahasan tentang masalah surga. Tempat abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan, rahmat Allah yang Allah siapkan atau karunia dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang patuh, orang-orang yang selama hidup di dunia mereka selalu sibuk dengan amal-amal saleh, mereka sibuk menjaga keimanannya, mereka sibuk menjauhi semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang Allah larang. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita yang pada sore ini. Semoga Allah berkahi orang-orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya atau yang masuk ke dalamnya pertama kali. Hadis nomor 9 dari awal kita belajar, ini hadis pertama dalam bab kita, melalui Anas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aktsarun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Akulah, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Maksudnya di antara Nabi-Nabi, aku yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga masuk ke dalamnya pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia terbaik, pemimpin anak Adam, dan beliau lah yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Dan di sini teman-teman ada berita gembira buat kita, umat Muhammad SAW. Beruntung kita ini menjadi umat Muhammad SAW. Bersyukur teman-teman sekalian. Kita jadi umat Muhammad saja, Muslim, ya, dan jadi pengikut Nabi SAW itu sudah luar biasa. Kita lebih baik daripada umat-umat sebelum kita. Kata Nabi SAW, tidak ada umat-umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena semua nabi-nabi menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir di akhir zaman, dia satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk kaumnya saja, belum pernah ada yang diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh dunia adalah lokasi dakwanya. Nabi Lut di wilayah Jordania, wilayah dakwah beliau. Di seberangnya Palestina ada pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lokasi dakwah masing-masing. Nabi Musa sama Nabi Khidir sezaman. Tapi lokasi dakwahnya beda, ya. Jadi masing-masing punya lokasi dakwah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW punya keutamaan sendiri. Dan beliau mengatakan juga dalam hadis yang lain, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Jadi memang Allah yang suruh aku menyampaikan masalah ini. Ini keutamaan tersendiri. Beliau nanti akan masuk ke dalam surga lalu diikuti oleh umatnya. Dalam sebuah riwayat lain, kata baginda Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Lebih dulu masuk ke tempat abadi, bisa menikmati beberapa saat sebelum umat yang lain, itu luar biasa gitu. Ya. Bedanya sehari saja misalnya, itu sudah 1000 tahun waktu dunia. Waktu akhirat itu 1 hari sampai dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Hadis yang selanjutnya, hadis kedua dalam bab kita, dan ini urutan 10 dari awal kita belajar, masih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftih." Aku akan mendatangi pintu gerbang surga pada hari kiamat lalu aku mengetuknya.
Fayaqulul khazin man ant. Maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa kamu ini? Fa'akulu Muhammadun. Maka aku pun berkata, aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Penjaga itu mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Artinya surga tidak akan pernah ada yang bisa membuka pintunya, ya, dari kalangan manusia dan jin kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali boleh mengetuk, boleh memasukinya. Nah, ini luar biasa, karunia dan kedudukan besar buat beliau. Sementara untuk Muhammad, untuk umat Muhammad SAW, untuk umat beliau, kita-kita ini semua, kita bisa lihat di bab nomor 4. Manusia-manusia yang mula-mula masuk surga. Kalau tadi kan orang secara individu, ya, itu Nabi Muhammad SAW, pemimpin kita semua. Makanya beruntunglah orang yang menjadi pengikutnya, orang yang setia mengikuti sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya, hidup dan mati untuk membela Nabi SAW. Itu kan akan bersama dengan beliau. Gitu ya. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada saat beliau mau dibunuh oleh kaum Khawarij, orang-orang yang datang memberontak dari pemerintahan Utsman, maka apa yang terjadi? Beliau mimpi, kata Nabi SAW kepada Utsman, sabarlah ya Utsman, karena sebentar engkau akan berbuka puasa bersama kami. Pada hari itu Utsman bin Affan puasa radhiyallahu anhu, dan beliau terbunuh sebelum berbuka puasa. Ya. Jadi kita akan bertemu dengan Nabi SAW. Tinggal mengikuti sunnahnya saja, tinggal meninggalkan larangannya. Ya, ini hal yang luar biasa dan ringan, bukan sulit. Kata Nabi SAW pada saat beliau lagi sakit parah, ya, beliau kemudian mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid. Maka beliau SAW keluar berusaha pada saat beliau sudah mulai agak sehat. Kemudian beliau naik atas mimbar lalu mengatakan setelah memuji Allah, sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta, lalu mengucapkan salawat buat diri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, ya, wahai sekalian manusia, perjanjian kita, pertemuan kita bukan di sini, tapi di hautku nanti, di telaga beliau sebelum masuk surga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kita akan ketemu, bukan tidak ketemu. Berapa banyak didukil dari para sahabat, dari para kaum salafus salih dulu, mereka bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Nabi SAW sampaikan kalau akan bertemu dengan beliau SAW. Ya. Berapa banyak orang yang dimimpikan oleh orang lain bahwasanya Nabi SAW memujinya misalnya. Tapi ini harus mimpi-mimpi yang benar ya, didukil dari para salafus salih dulu. Selain daripada masalah mimpi, kita sangat yakin sebagai seorang Muslim, begitu kita meninggal, kita akan bertemu dengan orang-orang beriman sebelum kita. Ya. Makanya dalam doa kita membaca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, maafkanlah kami dan seluruh saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami, karena kita akan bersatu nanti. Baik, manusia yang pertama masuk surga, ya. Beliau mengangkat dalil pertama adalah surah Az-Zumar ayat 73. Seperti biasa teman-teman sekalian, karena di sini penerbit tidak menulis ayat Al-Qur'annya, maka kita akan membaca dari aplikasi Al-Qur'an di handphone kita masing-masing. Silakan dibuka surah Az-Zumar, surah nomor 39 ya, ayatnya 73. Saya akan baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke surga berombong-rombongan sama-sama orang beriman. Kita dengan orang-orang beriman sebelum kita. Dari zaman Nabi Adam AS sampai nanti di akhir zaman. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu gerbangnya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaganya dari para malaikat. Kesejahteraan selalu dilimpahkan untukmu atau untuk kalian. Berbahagialah, maka masukilah surga ini sedangkan kamu akan kekal di dalamnya. Siapa mereka teman-teman? Orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang pertama masuk ke surga setelah Nabi Muhammad SAW. Dari umat ini ya.
Tentu Nabi Muhammad SAW, kemudian para nabi-nabi, setelah itu baru manusia biasa seperti kita, dimulai dari umat Muhammad SAW, baru umat-umat yang lainnya. Dan dalil ini menjelaskan teman-teman, di sini dikatakan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga nantinya. Kita dengarkan dalilnya yang lain dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis urutan 11 dari awal kita belajar, Thauban radhiyallahu anhu, nama seorang sahabat yang merupakan mantan budak Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan maula Rasulullah SAW, dan maula artinya budak yang sudah dibebaskan, ya. Menuturkan, aku berdiri di sisi Rasulullah SAW. Jadi maula ini diberikan julukan kepada majikan yang membebaskan budaknya dari keterbudakan, ya. Itu disilakan dengan maula, ya. Karena Nabi SAW bebaskan Thauban, maka dikatakan dia maula Rasulullah SAW. Aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang pendeta dalam kurung, bahasa Arabnya Hibr. Ini nama artinya pendeta. Seorang pendeta Yahudi seraya mengucapkan assalamu alayka wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya hingga nyaris membuatnya terjatuh. Yang mendorong siapa? Thauban radhiyallahu anhu. Beliau mendorong si Yahudi ini, ya. Pendeta itu bertanya, "Mengapa kau mendorongku? Mengapa kau tidak mengucapkan wahai Rasulullah?" jawabku. Jadi Thauban marah sama pendeta ini, kenapa? Karena dianggap dia tidak mengucapkan Rasulullah. Dia hanya mengatakan assalamu alayka ya Muhammad, gitu kan? Dia sebutkan nama Nabi SAW tanpa mengucapkan utusan Allah. Jadi ini yang sebab, ini menjadi penyebab kenapa Thauban marah gitu. Yahudi itu menjawab, "Kami hanya memanggilnya dengan namanya sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya." Karena Nabi Muhammad SAW dipanggil keluarganya dengan Muhammad, gitu kan? Maka Rasulullah SAW berkata, "Namaku Muhammad dan dengannya keluargaku memanggilku." Dan dengannya keluargaku memanggilku. Yahudi itu berkata, "Aku datang padamu untuk bertanya." Dia berkata kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, "Apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika aku mengatakannya kepadamu?" Maksudnya, kalau kau bertanya, lalu aku jawab, bermanfaat kira-kira? Kau mau dengar gak? Ya, jawaban itu. Maka ia menjawab, "Aku akan mendengarkan dengan telingaku." Maksudnya Yahudi ini mengatakan, ya kalau aku bisa terima, aku akan terima. Ya. Maka Rasulullah SAW diam sejenak sambil mencungkil-cungkil tanah dengan kayu yang ada di tangan beliau, lalu bertanyalah. Yahudi itu berkata atau bertanya, "Di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit?" Ya, pada saat manusia nanti sudah terjadi kiamat, segala macam kiamat kan hancur semuanya ini. Di mana manusia pada saat itu? Beliau menjawab, "Mereka dalam kegelapan di atas jembatan." Lalu orang Yahudi itu bertanya lagi, "Siapakah manusia pertama-tama yang menyeberanginya?" Sirat, untuk melewati neraka ke surga. Belum menjawab, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin orang-orang hijrah dari Mekah. Mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, punya kedudukan khusus dalam agama gitu. Terutama kaum fuqara, ya, yang fakir di antara mereka. Kemudian Yahudi mengatakan, "Apa hidangan yang mengitari mereka ketika masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Ujung hati ikan." Ia bertanya lagi, "Apa makanannya setelah itu?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Disembelikan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya." Ia menjawab lagi, "Apa minuman mereka?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dari mata air yang disebut dengan salsabila." Maka Yahudi itu mengatakan, "Engkau benar." Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini teman-teman kita bisa bedah menjadi beberapa poin yang merupakan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana seorang da'i seharusnya menjawab pertanyaan semampu dia, dan dia mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Artinya, kalau itu perlu dijawab, dia jawab. Kalau tidak, maka tidak usah dia jawab. Dan itu hak dia. Ya. Kalau misalnya ada orang bertanya hanya sekedar untuk memojokkan dia, untuk apa dia jawab pertanyaan tersebut? Karena target daripada pertanyaan dilemparkan adalah memberikan jawaban. Dan akhirnya orang yang mendengarkan itu, oh, mendapatkan jawabannya. Apakah dia itu hanya sekedar
mau memastikan tabayun istilahnya, cross check, atau memang ada ilmu sesuatu yang dia ingin ketahui dari orang yang sedang dia tanya. Oleh karena itu harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaatnya untuk apa gitu? Ya, untuk apa? Maka ini poin penting, pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Terbukti Yahudi ini datang untuk belajar, untuk bertanya kepada Nabi SAW, Nabi jawab. Tapi Nabi tanya dulu. Waktu Nabi SAW ragu, orang ini dengar gak sih kalau disampaikan jawabannya? Nabi tanya, bermanfaat gak nanti? Dia bilang, saya akan dengar. Yang kedua, pembuktian tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya dulu, yang kedua adalah tersebutkannya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, li khamsu asma, saya punya lima buah nama, ana Muhammadun wa ana Ahmad. Saya Muhammad dan saya Ahmad. Jadi bisa Muhammad, bisa Ahmad. Dalam surah Shaf disebutkan Ahmad. Ya. Nabi Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang selaku Nabi namanya Ahmad. Gitu kan? Nabi SAW sudah sebutkan namaku Muhammad dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan wa ana mahi alladhi yamhu biha syirk alladhi yamhu Allahu biha syirk. Yang denganku diutus syirikan Allah hapuskan. Kemudian wa ana hashir alladhi yuhsyaru an-nasu baina yadayhi. Dan saya juga hasyir yang manusia akan dibangkitkan selaku dibangkitkan. Dan wa ana aqib yang kelima. Alladzi la nabiyya ba'di. Artinya tidak ada nabi setelahku. Ada lima nama. Dan di sini juga disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga Allah kekalkan satu surah Al-Quran namanya surah Muhammad. Surah nomor 47 dalam Al-Quran. Pelajaran yang ketiga adalah mujizat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada saat beliau ngorek-ngorek tanah itu, beliau menunggu wahyu SAW. Apakah Yahudi ini dijawab atau tidak? Maka setelah wahyu datang, Nabi SAW mengatakan bertanyalah. Makanya beliau memberikan jeda waktu dulu. Biasanya begitu, kalau ada beberapa orang sahabat yang bertanya, dan ternyata memang pertanyaannya ini ya, butuh jawaban dari wahyu, ditunggu, maka beliau terdiam. Sampai benar-benar jelas, ya, ada yang, jawaban dari wahyu, baru kemudian beliau menjawabnya. Nah, di antara pertanyaan yang jelas di sini, yang itu ditanyakan adalah, di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Artinya keadaan pada saat itu di mana? Di mahsyar? Ya, tentu rincian dalam agama kita banyak ya. Mereka dibandingkan dulu di mahsyar, di tanah dalam hadis dikatakan yang putih, tidak ada sedikit pun batunya, tidak ada gunungnya, tanah saja. Mereka dibandingkan di situ, ya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan itu di negeri Syam, Allahu a'lam, ya. Yang jelas seperti itu penyebutannya. Nah, kemudian setelah itu baru ada neraka didatangkan dengan 70 ribu rantai yang ditarik oleh para malaikat, dengan 70 ribu malaikat di setiap rantainya. Neraka ditarik dengan 70 ribu rantai, di setiap satu rantai ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Kemudian dari kejauhan terlihatlah surga, gitu kan. Semua orang yang mau menuju ke surga, walaupun orang beriman, mereka melewati sirat. Jalan dibentangkan atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Makanya Allah katakan dalam surah Qaf, ma minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Maksudnya melewati neraka. Yang layak masuk, na'udzubillah masuk dulu. Yang tidak layak, maka mereka akan langsung menuju ke surga. Ya. Yang dalam hadis masyhur nanti akan kita insyaAllah pelajari juga di bab tentang surga ini. Orang yang pertama lewat, orang yang kedua, orang yang ketiga sampai nanti orang yang terakhir melewati jembatan tersebut. Nah, karena wahyu datang menjawab sesuai dengan pertanyaan Yahudi, Yahudi fahamnya ini. Manusia akan ada di jembatan ya, yang gelap. Karena memang dalam beberapa riwayat disebutkan sirat itu gelap dan licin. Ya, tidak diketahui berapa jauh jaraknya karena dibentangkan di atas neraka yang sangat luas. Kemudian yang kedua pertanyaan Yahudi ini, dan ini juga mukjizat tentunya. Siapa orang yang pertama menyeberangi? Dan ini jadi saksi bahasan kita. Manusia yang menyeberangi pertama sirat dan akan masuk pertama ke dalam surga. Jadi Nabi SAW kemudian umatnya, dan dari umatnya ini yang paling pertama masuk adalah orang-orang fakir dari para muhajirin. Muhajirin dari kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan semua orang yang hijrah bisa masuk dalam sini. Gitu kan. Tapi ini yang jelas maknanya yang paling tepat adalah orang yang hijrah dari Mekah. Para sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal hijrah ke Madinah. Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana apa hidangan yang mengitari mereka, yang sering ada atau yang akan dibawa untuk mengelilingi mereka. Kata Nabi SAW, hati ikan. Nah, ini jauh boleh teman-teman kita bayangkan seperti hati ikan kita sekarang. Apalagi orang yang tidak suka makan hati ikan, mungkin dia akan mengatakan,
Kenapa ya hati ikan? Toh saya tidak makan ikan. Ya, bukan itu. Karena di surga nanti teman-teman sekalian tidak ada lagi yang kita tidak suka. Semua di surga itu, kata Nabi SAW, ya, ma la aynun ra'at wa la udunun samiat wa la khatar ala qalbi bashar. Semua akan dilihat oleh mata nanti di sana, tidak pernah mata lihat, semua yang didengar oleh telinga tidak pernah telinga dengar, dan juga semuanya yang ada di situ tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Kemudian setelah itu dikatakan, lalu apa makanan mereka? Setelah itu apa? Kata Nabi SAW, disembelihkan untuk mereka sapi, surga yang dimakan seluruhnya. Dari ujungnya, maksudnya dari awal sampai semua utuh sapi itu dimakan. Tapi dimasak dengan masakan surga, dengan diproses dengan proses di surga. Satu-satunya kelompok manusia yang pernah merasakan makanan surga di dunia itu Bani Israel. Makanya Allah sangat murka dengan mereka itu. Kalau yang kufur di antara mereka, nah Allah sudah memberikan banyak sekali kelebihan kepada mereka. Surah Al-Maidah, surah nomor 5 dalam Al-Qur'an. Al-Maidah artinya makanan, sajian. Itu karena memang makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga. Karena mereka minta, Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa, meminta kepada beliau SAW agar menurunkan makanan dari langit. Maka diturunkan makanan dari langit pada saat itu oleh Allah SWT. Kemudian ditanyakan lagi apa minuman mereka. Maka kata beliau, dari mata air yang disebut dengan salsabila. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Salah satu nama mata air yang masyhur di surga adalah salsabila. Mata air yang tidak akan pernah berubah rasanya. Kalau dalam surah Muhammad disebutkan di ayat 15-nya ada 4 sungai besar di surga nanti. Sungai dari susu yang tidak pernah basi, madu yang tidak kotor tersaring, minuman anggur yang tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. 4 ini yang diberikan kepada ahli surga, nanti akan mengalir ke surga-surga mereka, istana-istana mereka, dan bukan mustahil mata-mata air surga pun keluar dari 4 jenis ya, minuman yang mulia ini. Selanjutnya di hadis nomor 12 dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yadkhulu fuqara'ul muslimina al-jannata qabla al-agniya'i binisfi yawm wa huwa 500 'am. Kaum fakir muslimin masuk surga setengah hari lebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yakni 500 tahun. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai derajatnya hasan sahih. Hadis ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita tentang bukan keutamaan orang miskin ya, tapi keutamaan orang yang diuji dengan kemiskinan di dunia dan mereka soleh dan solehah. Karena kesabaran mereka, selama ini mereka mau makan susah, mereka mau minum susah. Tidak seperti yang Allah SWT, seperti kita diberikan rezeki yang Masya Allah. Mau makan apapun bisa beli, tinggal pesan, mau pakai apapun, mau mengendarai kendaraan pun ada. Yang mau menyumbang berapapun kita punya. Gitu kan. Orang-orang miskin tidak bisa, mereka mau beramal soleh. Mereka tidak ada duit dengan bersedekah, misalnya bangun masjid, kah, bantu anak yatim, kah, sebarin Quran, kah, gali sumur. Lah. Mereka tidak punya sama sekali. Mereka juga mau membiayai hidup mereka juga susah. Gak bisa makan, gak bisa minum, gak ada. Mau melamar kerja juga gak ada sekolahnya mungkin. Ya. Maka dengan ujian itu, Allah lebih dahulukan mereka masuk ke dalam surga. Setengah hari waktu akhirat, makanya dikatakan 500 tahun. Karena satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Tapi ini teman-teman tidak memberikan gambaran kepada kita berarti orang miskin lebih tinggi derajat daripada orang kaya. Hadis ini menjelaskan hanya lebih dulu masuk saja. Bukan lebih tinggi derajatnya. Derajat di surga tergantung bagaimana banyaknya amal seseorang yang dilakukan. Kalau ada orang miskin, dia hafal Quran 30 juz, ada juga orang kaya hafal 30 juz Al-Quran. Semua sama ibadahnya, sama juga umurnya. Dengan. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Khilaf di antara ulama. Mana lebih baik, lebih afdal? Orang miskin yang sabar karena susahnya hidupnya, tapi dia soleh. Dengan orang kaya yang bersyukur. Panjang lebar khilaf di antara ulama. Tapi kesimpulan yang akhir bisa kita ambil adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal.
Karena orang miskin yang sabar, manfaat sabarnya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara orang kaya yang bersyukur, manfaat syukurnya akan menyebar kemana-mana. Karena dia akan terus berbagi. Satu orang kaya yang bersyukur bisa memenuhi kebutuhan 1000 orang miskin yang sabar. Tapi orang miskin yang sabar itu untuk diri dia sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang kaya. Kan gitu. Jadi keutamaan yang disebutkan hadis adalah keutamaan masuk ke dalam surga. Tapi derajat di surga itu berbeda. Bisa saja orang kaya lebih lambat masuk, tapi mereka lebih tinggi derajatnya di surga. Dan ini juga menyebutkan teman-teman tentang pentingnya orang-orang yang miskin agar mereka selalu bertakwa kepada Allah SWT. Orang kaya juga penting bertakwa kepada Allah. Tapi orang miskin harus lebih ekstra. Lebih ekstra. Kenapa lebih ekstra? Karena bisa kita katakan tidak ada godaan yang besar bagi mereka untuk melakukan dosa. Misal contoh gini. Orang kaya kalau mau berzina, dia bisa setiap saat keluarkan duitnya, dia bayar lawan jenisnya. Dia bisa berzina. Tapi orang miskin belum tentu. Gitu kan? Orang kaya, dia bisa saja melakukan apa saja dengan hartanya. Tapi orang miskin tidak ada hartanya. Contoh misalnya banyak orang-orang yang datang, orang miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena mereka melakukan apa yang kami lakukan dari ibadah, hanya saja kelebihannya mereka mereka ini mengeluarkan harta mereka, mereka infakkan kepada kami. Gitu. Maka beritahukan kepada kami amalan, kalau kami bisa kerjakan, kami bisa mengimbangi sedekah mereka. Maka kata Nabi SAW, bacalah habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sahabat-sahabat miskin pulang dan mengamalkan itu, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu datang lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului amal kami. Mendahului amal kami. Karena apa yang Anda sampaikan itu telah mereka dengarkan dan mereka amalkan juga. Seakan-akan mereka mengatakan, beritahukan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi amal solehnya mereka. Maka kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Ternyata ada keutamaan seperti Abu Bakar, orang kayanya umat ini. Tapi beliau termasuk umat yang terbaik di antara umat Islam, gitu kan? Beliau juga orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Jadi hadis ini menjelaskan tentang lebih dulu masuk saja. Tetapi teman-teman sekalian, di dalam surga derajatnya tergantung daripada amal yang selama ini dikerjakan. Hadis nomor 13 selanjutnya berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, urida alayya awwalu thalathatin yadkhulun al-jannah. Diperlihatkan kepadaku tiga orang yang paling pertama masuk ke dalam surga. Yang pertama syahid, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini luar biasa ini. Semoga Allah karuniakan buat kita. Karena ini mati ini semua orang pasti akan melaluinya. Kalau orang fahamin ini dan hanya dia minta agar Allah karunia dia mati syahid, itu luar biasa sebenarnya. Tidak perlu takut dengan mati syahid itu. Bahkan kata Nabi SAW, man talaba syahadat bisidq ballagahu Allah manazilat syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus ikhlas memohon agar dia bisa mati syahid, maka Allah akan berikan dia Allah akan berikan kepada dia mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Mohon kepada Allah SWT. Semoga Allah karuniakan kita ini, karena karunia luar biasa. Mereka termasuk orang pertama masuk dalam surga. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal berharap kembali ke dunia kecuali orang mati syahid. Mereka berharap kembali untuk dibunuh, kemudian mereka mati. Gitu kan? Karena mereka lihat besarnya karunia yang didapat hanya dengan ditusuk oleh musuhnya, karena kena bom, karena kena tebasan. Kemudian masuk ke dalam surga yang luas langit dan bumi. Itu yang Nabi SAW ucapkan di Badr. Tidak ada satupun di antara kalian yang hadir di sini kemudian mati terbunuh kecuali masuk surga. Kata seorang sahabat yang lagi pegang 2 butir kurma, bakhin, indah sekali ya Rasulullah, indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau ucapkan itu? Kata dia, coba ulangi ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW diulangi, tidak ada seorang pun antara kalian yang terbunuh di medan perang ini. Dibunuh oleh orang kafir itu. Dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Kecuali dia pasti masuk surga. Maka sahabatnya mengatakan, bakhin ya Rasulullah. Apakah hanya dengan aku dibunuh oleh mereka lalu aku masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Dengan berkecamuklah peperangan, sahabat ini melihat dua butir kurma, dia makan dulu kurma tersebut dengan tujuan menghabiskan baru dia mati, masuk perang. Rasa dia lagi kunyah satu, lalu tiba-tiba Allah ilhamkan dalam pikiran hati dia, lalu kemudian dia mengatakan, kalau aku menunggu dua butir kurma ini, maka masih lama masuk ke dalam surga. Dia buang, lalu kemudian dia masuk sampai dia terbunuh radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, afifun muta'affif. Itu adalah orang yang memelihara diri dan tidak minta-minta. Orang yang susah hidupnya, tapi enggak mau mengemis. Nah, ini mengemis penyakit yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Dia susah, tapi dia tidak mau mengemis. Pernah dinukil ada seseorang miskin sekali hidup di Irak. Kemudian dia pun setiap hari makan dengan anak dan istrinya hanya apa yang didapatkan hari itu. Kalau kita kan sekarang Masya Allah sudah ada belanja bulanan, satu bulan penuh terpenuhi kebutuhan kita, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Ada orang mungkin satu tahun stoknya di gudang rumahnya ada. Orang ini tidak ada. Hari itu apa yang dia dapat itu yang dia makan sama istrinya. Satu hari dia pulang tidak ada makanan sama sekali. Dia tidak ada hasil. Tidak bisa kerja, tidak ada kerjaannya. Istrinya tanya, ada makanan hari ini? Kata dia, tidak ada. Kata istrinya, betul-betul saya sama anak belum makan dari pagi. Lapar sekali. Dia bilang, baiklah, saya coba keluar lagi. Dia keluar. Subhanallah, pada saat dia keluar, dia juga tidak tahu mau kemana malam hari. Zaman dulu maghrib, udah gak ada orang. Toko semua tutup sebelum maghrib. Gak ada orang di jalan, semua orang di rumah. Habis isya, orang sudah tidur semua. Umumnya begitu dulu. Ya. Maka dia pun keluar dan gak tahu mau kemana. Apalagi sudah larut malam pada saat itu. Dia datang ke masjid, lalu dia pergi ke masjid. Dia wudhu, dia sholat. Dia gak tahu lagi harus buat apa. Mau ke rumah siapa, mau minta sama siapa. Maka dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada dia makanan supaya dia sama anak istrinya tidak kelaparan. Di waktu itu subhanallah, Allah buat satu raja penguasa di wilayah itu mimpi gelisah dia. Mimpi kematian, mimpi tentang neraka. Dia ketakutan, dia bangun, dia ambil beberapa kantong uang-uang dinar emasnya dengan tujuan bersedekah supaya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari risik sehari kiamat. Dia ingin bersedekah mumpung dia lagi semangat-semangatnya, ya. Maka dia pun keluar sambil dia mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau mimpikan aku dan aku tergerak untuk bersedekah malam ini dan terimalah, aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini, aku biarkan dia berjalan, berhentikanlah di tempat orang yang tepat untuk aku berikan sedekah ini. Maka kuda itu berjalan masuk ke masjid itu, masuk di halaman masjid tersebut, pelatarannya. Orang kaya ini, pemimpinnya bingung, kok bisa mampir sini, ada orang kah? Malam begini masjid semuanya tutup, tidak ada orang, maksudnya tidak ada orang lagi. Tidak tutup ya, karena zaman dulu ada yang pakai pintu, ada yang tidak. Dia pun turun, kemudian dia masuk ke dalam masjid, dia dengar dari kejauhan ada orang lagi berdoa. Dia duduk di sebelahnya, kemudian dia dengar, ternyata orang yang lagi berdoa, ya Allah, aku sama istri anakku belum makan, hari ini aku kelaparan, berikanlah kami makan dan minum. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Doa ini dengar, sampai orang itu selesai sholat, selesai berdoa. Orang kaya ini mengatakan, aku telah mendengar doamu, wahai hamba Allah. Aku ini kebetulan keluar memang untuk mencari orang yang aku ingin sedekahkan. Maka ambillah kantong-kantong dirham ini. Kantong-kantong dinar ini. Ya. Maka diberikanlah. Setelah itu dia mengatakan, saya pemimpin wilayah ini. Kalau kau ada hajat apapun, mulai hari ini silakan datang kepadaku. Biasanya kita kalau mendengarkan ucapan seperti dari seorang pemimpin wilayah, masa kita enggak gembira. Siapa ada apa-apa, semuanya datang saja, sampaikan, saya akan penuhi semuanya. Itu kan luar biasa, jaminan yang luar biasa. Maka, kata orang miskin tersebut ini jadi pelajaran buat kita, dia mengatakan, kalaupun saya punya hajat, saya tidak akan minta kepada Anda, tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mendatangkan Anda kepada saya. Begitu luar biasa, mereka menjaga diri mereka. Mereka tidak mengemis, tapi mereka minta kepada Allah langsung. Yang ketiga adalah, hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan menasihati Tuhannya. Tuannya, menasihati Tuannya. Wa abdun ahsana ibadatullahi wa nasaha li mawali. Seorang hamba sahaya yang beribadah dengan baik kepada Allah dan juga menasihati Tuannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Dan dinilai hasan sahih.
Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang potongan yang ketiga. Orang yang pertama surga adalah seorang hamba sahaya. Jadi hamba sahaya pun dalam Islam budak ya. Bukan berarti karena dia budak bisa diperjualbelikan, dianggap dia terhina, tidak. Ada perbudakan dalam di alam manusia, di alam Islam pun ada ya. Dan disunnahkan kita membebaskan mereka dari keterbudakan itu. Tawanan-tawanan perang, orang yang diperbudak. Kalau sekarang sudah mulai bagus dunia ini, alhamdulillah kita hidup di zaman ini. Zaman dulu, itu siapapun yang dirampok di tengah jalan, dibawa ke pasar budak, dijual. Sudah mulai hari itu, statusnya jadi budak. Sampai ada yang membeli dia, lalu dibebasin. Kalau enggak bisa. Seperti itu dulu, bayangkan sistem yang ada. Islam datang, ini sudah ada sistem, maka Islam datang mengaturnya. Islam menyuruh kita fakku rokabah, tahayu rokabah, bebasin budak, bebasin budak. Bahkan kalau ada budak yang soleh seperti ini, dia ibadah kepada Allah juga, ya, dia menasihati tuannya. Kalau ada keburukan-keburukan, dia nasihatin supaya jangan dilakukan. Ada ketaatan, dianjurkan untuk dikerjakan. Maka dia termasuk dari tiga orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ini gambaran tentang masalah dua bab, siapa orang yang pertama surga dan siapa mereka yang masuk ke dalam surga dari kalangan manusia selain nabi-nabi.